Oke teman-teman, kembali lagi di Rofabri Tugas Channel. Dan ya, pada video kali ini gue mau kasih tutorial ke kalian cara menambah follower Instagram secara instan. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan dua aplikasi ya. Yang pertama adalah Chrome ya. Ini tanpa aplikasi teman-teman, hanya menggunakan situs web ya. Yang kedua kita butuh Instagram ya. Kalau nggak pakai Instagram mana bisa woi. Oke, sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke. Langsung saja kita menuju ke Google Chrome, teman-teman. Oh iya, yang pertama kalian harus menyiapkan dulu sebentar. Siapkan dulu akun akun cadangan kalian, teman-teman. Maksudnya tuh akun apa namanya? Akun palsu kalian, akun fake untuk membuka situs ini, teman-teman. Oke, langsung saja kalian ketik di sini. Takiptars. Oke, ini linknya, maksudnya webnya. Langsung saja kita menuju ke sini. Waduh, kenapa ini sih? Oke teman-teman, tadi salah ya teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk di webnya. Dan sekarang ini kita ganti Indonesia dulu nih bahasanya ya. Bahasa Turki coy, anjir. Nah, setelah kalian sampai di sini, kalian klik paling atas ya, itu pendahuluan nih ya. Langsung aja kalian klik ini. Nah, kalian masuk dengan akun fake kalian ya teman-teman ya. Jangan pakai akun utama kalian ya, itu bahaya banget. Oke, kita pakai akun fake kita dulu. Bentar ya teman-teman, kita skip dulu. Oke teman-teman, di sini sudah saya pakai akun fake gua. Langsung kita masuk teman-teman. Jadi ini gratis teman-teman, tanpa bayar ya. Gratis, free teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca nih. Oke, kita sudah masuk di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman. Yang pertama ada like, ada follower, ada komen, ada story view. Ya, banyak banget di sini pokoknya. Ada ini Instagram send view. Oke, yang kalau kalian mau ke ini like, ini kalian pencet ini. Kalau kalian follower, kalian pencet ini. Karena kita mencoba followers untuk menambah follower kita, lalu kita klik ini teman-teman. Kirim pengikut. Nah, di sini sudah masuk di web ini, maksudnya di page ini. Kemudian kalian kalian masukin Instagram asli kalian ya. Coba saya masukin Instagram saya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik temukan pengguna. Nah, di sini akan muncul profil dari Instagram kalian ya. Ini profil Instagram saya. Langsung kalian ke ini teman-teman, kalian pilih followers yang ingin kalian tambah. Misalnya misalnya 50 aja dah ya, atau 20 ya. Oke, 20. Langsung kita pencet di sini mulai pengiriman. Kita tunggu teman-teman. Nah, berhasil teman-teman. Nah, di sini cuma berhasil 3 orang saja. Jadi kalau kalian ingin menambah lagi, kalian refresh ini page, atau kalian ini lagi mulai pengiriman lagi. Jadi yang berhasil cuma 3 orang. Kalian bisa mulai pengiriman lagi untuk menambah follower teman-teman. Oh, tidak ada, berarti masih belum ada yang online. Kita coba refresh. Ya ampun, ini bahasanya aneh. Langsung saja kita mulai pengiriman untuk mengecek teman-teman ya. Nah, ini berhasil teman-teman. 3 orang berhasil. Dan ini work teman-teman. Kalau kalian nggak percaya ya,
kita tunjukin ke Instagram saya. Nah, ini kan 103 pengikut, teman-teman. Langsung kita refresh di sini. Tuh. 119 pengikut, teman-teman. Gila. Tuh, langsung ada 5 orang di sini. Ini real, teman-teman. Kalian bisa coba sendiri secara gratis, teman-teman, ya. Tanpa root, tanpa aplikasi, tanpa apa lagi ya. Oke, kalau kalian mau menambah lagi, kalian tinggal refresh atau kalian langsung mulai pengiriman. Kalau saya saranin kalian refresh dulu ya, biar lebih ada apa, terlebih ada ini, teman-teman, biar lebih orangnya tuh biar real. Oke, teman-teman, cukup segini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, teman-teman, dan juga like video ini jika kalian suka. Jangan lupa share juga, teman-teman. Oke, saya Intro Fabi, saya undur diri. Bye.